pada husky saya tambah sikit Datuk Syafiq cakap. Suara saya husky ke? Dia husky baki tau. Mana bukan husky sangat tapi husky yang saki baki. Sebut pasal baki-baki. Ni nak tanya. Baki Abang Zizan pinjam duit saya dulu masa pergi masaj. Bila Abang Zizan nak bagi balik baki tu? Nak maki dulu baru bagi baki ke Abang Zizan? Cakap baik-baik sikit Abang Zizan. Husky-husky konon. So saya ni bukan husky. Ni kahak Abang Zizan. Mak Iti nak ucapkan setinggi-tinggi tahniah. Terima kasih, Tok T. Hazmil menyanyikan lagu ciptaan Pak Ngah. Memang betul. Memang Pak Ngah yang banyak tunjuk ajar dekat kita. Hazmil begitu dari segi nyanyian juga, saya rasa Hazmil dapat bantuan dan juga tunjuk ajar daripada Pak Ngah sendiri. Sebenarnya kita mengharapkan Pak Long kita yang ajar. Sebab Pak Long dengan Pak Ngah, Pak Long lagi power. Tapi masa hari yang nak belajar tu, Pak Long kena semut-semut dekat kaki dia. Tapi bukan saja Pak Long, Pak Ngah, malahan Pak Cik juga boleh mengajar. Pak Cun no entry. Ada siapa nak tolak mundur pun boleh ajar kita juga. Baik Tok T, masih apa yang Daddy nak cakap Reza jangan takut. Package tu dah memang ada. Itu yang Daddy Awi tahu lah pasal package saya. Tapi sebenarnya saya ada package lain. Macam Daddy Awi, saya tengok suka pergi bercuti, saya ada package percutian. Tapi kalau package yang paling sesuai dekat Ramadan ni, saya bagi kat Daddy Awi package Ramadan. Pergi ke Tengku Abdul Rahman, 4 hari, 3 malam, 2 jam, 16 saat. Lepas tu kita balik. Itu pun lebih kurang dalam RM15. Kalau Daddy Awi berminat, call saya. InsyaAllah.